Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Bro. Balik lagi di channel YouTube saya, Fahmi Fathurozi. Dan pada kesempatan kali ini di malam hari, saya mau ajak kalian untuk menjelajahi dunia street coffee yang ada di Kota Tegal nih, Mas Bro. Ya, street coffee ini memang menjadi salah satu tren bagi masyarakat Tegal, bahkan mungkin di masyarakat di kota-kota yang lainnya. Kalau kita melihat pertumbuhan dunia street coffee ini memang luar biasa sekali, Mas Bro. Kita lihat di sekeliling jalan, di pinggir-pinggir jalan, itu banyak sekali usaha-usaha street coffee, Mas Bro. Ya, memang minuman kopi ini menjadi salah satu minuman yang paling favorit dan paling digemari oleh masyarakat, terutama di masyarakat Kota Tegal, sehingga wajar saja ketika banyak sekali muncul usaha-usaha baru street coffee di jalanan Kota Tegal. Dan ini memang menjadi salah satu alternatif pilihan bagi para penikmat kopi untuk menikmati kopi yang enak tapi dengan harga yang terjangkau, Mas Bro. Nah, kalau Mas Bro dan Mbak Bro penasaran dengan dunia street coffee yang ada di Kota Tegal, ikuti perjalanan kita kali ini ya, Mas Bro. Ini berarti nyediain kopinya kopi apa aja, Mas? Macam-macam, Mas. Macam-macam. Robusta. Robusta. Arabica. Robusta Arabicanya berarti kopi apa aja nih? Kayak Kintamani tadi ada ya. Robusta di sini kebetulan cuma ada temanggung. Oh, temanggung aja. Kalau Arabicanya? Kalau Arabica ada Kintamani. Oh, Kintamani Bali ya? Aceh. Kerinci, ciwidey. Oh, ada kerinci. Ada. Oh, lalu banana sama toraja. Apa? Itu yang banana? Lalu banana. Oh, lalu banana. Lalu banana berarti daerah mana ya? Daerah Bandung. Oh, Bandung. Lokal sini enggak ada ya kopi lokalnya? Lokalnya enggak. Enggak ada ya. Ini roasting sendiri semua, Mas? Roasting sendiri. Oh. Udah buka lama, Mas, ini? Kalau warungnya sendiri udah hampir kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Iya. Kalau dulu itu tampilannya enggak seperti ini nih. Iya, dulu pakainya toples. Toples semua ya? Toples semua. Sejak lockdown kemarin 2 bulan. Oh, sempat tutup. Sempat tutup 2 bulan. Terus pas buka karena masih takut barangkali ada kasih ya. Kasih ya, akhirnya diganti ini semua biar lebih praktis ya. Oh. Oh, maksudnya gitu. Iya. Ngekas-ngekas ya. Iya. Cepat ya. Oh. Nah, ini. Dulu itu ada menu mie-nya, sekarang enggak ada, Mas. Ya dulu sebelah kan ada gerobak kopi, sekarang enggak. Oh. Berarti ada dua variasi ya, bisa dingin bisa panas ya. Iya. Thank you.
Jadi di sini tuh nyediain dua variasi kopi, Arabica sama Robusta. Cuman untuk Robustanya cuma Temanggung ya. Robustanya cuma Temanggung. Kalau untuk Arabicanya banyak. Kopi Debong mana? Kopi Debong sana. Sebenarnya kopi lokal Tegal banyak loh mas. Banyak loh. Kayak di mana itu aku pernah ngopi di Selawi itu kopi Tegal. Bumi Ayu juga ada. Bumi Ayu. Dulu sempat ada mas kopi kopi lokalnya cuma nggak terlalu. Kurang peminatnya kurang di sini. Dekat. Oh dekat. Rasanya nggak kalah sama kopi Janji Jiwa. Tapi harganya 4 kali lipat. Tapi ramai sih. Ini perawatan. Ini apa mas? Termos biasa. Termos biasa. Termos biasa. Sama green. Apa? Gagel ya? Ini udah pakai yang otomatis. Sama ini mocha pot. Ya, temperaturnya. Karena memang baru temperaturnya enggak boleh panas. Iya. Karena nanti kopinya kosong mempengaruhi rasa. Nah, kalau tak lihat memang seperti. Masa nyetok ini banyak banget rumah. Suka banyak online. Iya, belinya sekalian. Jadi kalah sama kalau di online itu berapa besar? 50. Tergantung sih, kayak misalkan Cintamani aku beli 50. Toraja, Toraja 48. Yang murah kayak Java 28. Ya. Apa namanya? Dalam, dalam 45. Berapa? Kalau kita mainnya 200. Pokoknya Arabica itu 250 gram. Arabica ya. Kalau Robusta 1 kilo itu apa? Mungkin lebih murah. Ya karena basic espresso. Ya asam sih. Ini tadi pesennya Kintamani ya mas? Kintamani. Soalnya baunya kerasa banget. Dari sini aja kerasa loh. Kalau kopi Kintamani itu ciri khasnya apa sih mas? Apa? Dia itu ada rasa asam. Buahnya asam. Citrusy namanya. Dia ada rasa kayak jeruk. Dari aroma aromanya juga kerasa loh. Tapi enak ini. Sebenarnya nggak usah pakai gula enak. Iya ini. Ini nggak kerasa gulanya karena cuma sedikit doang. Tapi manis juga. Tadi saya pesen itu cappuccino. Cuman bahan dasarnya itu kan dari kopi itu aja. Kita cobain aja ya. Ayo saya kenalin dulu. Sebenarnya nggak beda jauh sama kopi-kopi yang punya brand terkenal itu kayak Starbucks atau apa itu namanya, satunya apa mas? Janji Jiwa kayak sini tuh, gitu, Janji Jiwa. Cuman mereka cuma menang di merek aja sebenarnya. Kalau rasa sama aja karena ini kan sama-sama kopi murni, bukan kopi-kopi saset. Enak, karena memang kopi ini ya enak. Cuman ini ya campurannya karena ini saya pesennya rapi itu campur di sini nggak pakai gula, jadi dia itu nggak manis mas, nggak manis, dia kombinasi pahit kopi sama gurih, gurihnya susu, jadi ketemunya rasanya emang enak, pahit tapi gurih. Susah kan jelasinnya.
Jadi itu ya Mas Bro, ulasan dari kita tentang dunia street coffee yang ada di Kota Tegal. Jadi yang jelas yang namanya ngopi itu bukan tentang harga ya Mas Bro, tapi tentang rasa. Dan di street coffee yang ada di Kota Tegal itu menawarkan rasa yang enak dan nikmat tapi dengan harga yang sangat terjangkau Mas Bro. Jadi buat Mas Bro dan Mbak Bro semua yang pecinta kopi, ini bisa menjadi alternatif pilihan yang sangat mengembirakan Mas Bro. Mas Bro bisa mendapatkan kopi yang enak dan nikmat tapi dengan harga yang terjangkau. Selamat mencoba ya Mas Bro.